Wa man tisabani wong yuti u taat sapa man Allah ing Allah sing kata atau anu yuti u karena wake jam apa jazm jadi apa yuti. Wa man tisabani wong yuti u taat sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan pesan Allah yuti khil mongko ngetokno sapa Allah ing man biya iklan ya yuti khil wan nun lan nun apa yuti khil. Napa? Yuti khil. Dadi yuti khil wajar kan karena Allah kan ada dhamir ghaib napa? Maka yudkhil no? Tapi depan-depannya kan inna fatahna laka fataham mubina, maka apa? Nudkhil. Maka bilya'i wan nuni, maknanya nudkhil. Jannatin ing pira-pira swarga tajri min tahtiyal anhar. Wa man tisabani wong ya tawala minggo sapa man yu adzib muga nyekso sapa Allah ing man bilya'i lan ya yu adzib napa? Wan nuni lan nun nu adzib napa? Wa man ya tawala nu adzib ya di bilya'i lan ya wan nuni lan nun. Ada tuan ilan siksa aliman kang larang. Jadi sama semua. Nanti di balawah disebut iltifat. Iltifat itu merubah domir no? Mestinya man kan domir mufrad mudzakkar. Harusnya normal yu'adzib no? Dengan demikian kan konsisten no? Man domir mufrad ghaib. Sekarang ya ada ya mufrad ghaib. Nah sekarang man kok diganti nu'adzib. Domir kan domir hadir kan? Bukan domir ghaib kan? Mutakalim kan domir hadir. Itu jenis iltifat no? Iltifat atas tinggi ini Quran iya karena budu wa iya karena setain. Harusnya secara linear kan iya guna budu no? Kan alhamdulillah kan disebut mestinya iya yang Allah sing robbil alamin no? Yang Allah sing robbil alamin normalnya apa? Iya guna no? Karena sebelumnya sudah ada al-madhkur no? Yaitu lafad Allah paham ya? Tapi dirubah jadi domir mukhotob iya karena budu no? Iya karena budu ngenak ini balawat sebut iltifat no? Iltifat itu merubah gaya bicara no? Merubah gaya bicara misalnya kulo, misalnya kiai misalnya ngomong amar tuka bigada amar tu merintah ingsun ka ing sira bigada karena saya al amir maka saya bilang amar tuka bigada tapi saya sebenarnya boleh pakai domir goib kiaimu ngongkon ngene no? Itu kan pakai goib no? Padahal saya no? Nah, Nabi juga sering gitu, kadang ngendikan misalnya amar duka, kadang ngendikan nabi duka, ya muru kada. Akhirnya pakai waib kan, gara-gara nabi duka ya muru. Nah, di Quran juga begitu pernah. Allah itu kan yang ngendikan di Quran. Tapi pernah ada ayat Allah menyebut dirinya sendiri wa qala wahu la tattakhidu wa qala wahu. Dan harusnya kan kudu no. Mun ambok sarayo geblek. Ya mergo ya oleh iltifat itu angsal loh. Mana mau tak kau ilik? Quran yang digani sopok, mana bawa kau lah? Oh, tak keplakon. Oh, neraka, ya nama. Ya, mau emang masalah tobat ini nih, ya. Tobat itu segep, segep. Tobat itu utang, nyaur. Tobat itu nyusana wong tua, nyeneng no. Mana nabi ri yang nak wong ngelarang wong tua ni? Ku awak rana mau tobatan, hatta tutkhika huma kama kunta tutki huma. Kowe kudu mulai nganti bikin wong tuamu guyu. Kaya kowe tau nangis no wong tuamu. Mane kanggo kudu mulai go prestasi. Dia nak yo gawekno piala tak gawekno. Sing penting wong tuamu apa guyu. Kowe sak bodoni lah tak gawekno. Tak kena apa yo jeneng nak berdiri sudah jeneng piagam ya. Ya tak kena. Piagam kafe tapi nganggo ka. Kafe to? Ora DZ tapi nganggo D apa? Semua lah pokoknya sing jelas nganggo kafe tapi apa? Kafe. Sementara wong tuamu apa? Guyu. Nak butuh jaket alma mater tak jaketi. Kurang apa nih? Nah, kita foto panggung, foto dengan jembatan. Mereka wes tahunan wong tuamu resah rahatam. Iku tobat ya kudunya nih wong tuamu lewat piagam. Hatta, wong hatam nyata ya mau hal tuh bias. Piagam no? Wong tuamu terus dipasang nih gue di teras, nih gue di ruang tamu ya. Sedungoe kanyamu ra dolan. Arek kanyamu dolan maca kapan tak tapi. Wong tuwa kan sopeneng kok. Sotone di papang ning ndi? Ruang kamu be piagam telah khatam dengan memuaskan. Kumplot no. Semoga itu bantu ngene. Sebagaimana kowe ngalarakno wong tuamu nangis, kowe ora ditompo apa nganti bikin wong tuamu seneng.
Nanti kalau suwon kangkang sih rasa sergap, tobatnya ya kayak sergap. Utang tobatnya nyawar, orang-orang baru mumpul ini pondok orang tahun, terus tobatnya nyapu pondok sampai uang sopan. Tapi tetap gak sergap, gue tenang sah. Gak boleh tobat seperti itu, gak boleh. Orang-orang misalnya kayak diutang uang 10 juta, terus tobatnya nyapu omah, ya orang-orang ya nyawar sih urutan itu goblok. Nyawar sih nyapu nomor loro, sebelum nyawar sih. Ya gelam kang, gelam juga uang 10 juta, nyawar kang, gak nyapu omah. Ini orang-orang ini, nenten. Misalnya ke kodok subuh atau batam gusti, kalau saurah dur, kan langkung kata dia orang tak menunggu. Kodok subuh yang nyaure, orang iso yang menunggu gusti tak saur dur kan langkung kata. Orang tak kodok subuh nyaure yo. Cukup. Nanti tobat itu kudu sesuai kesalahan, ini mah. Saya itu nggak salah mau buat rasa reger. Jadi ngapa lo ya apa? Jadi kepenalim orang wah jua aku angin. Angin. Ya tapi pindah buah ada kulit saya yang kecil. Sebenarnya anak kersak no biro ini. Waman di saat mana wong nyata wala minu sopoman yu adib mengkonyek sesopo wah ingman. Bila iklan ya yu adib wan nuni lan nun nu adib namo nu adib. Ada ban kelan sikso aliman kang larang. Lakukan terus dia teman-teman ridho sopo awan yang mukminin sang biro pro mukmin itu bayuna. Ing dalam nalikan yang lakoni biat sopo al mukminun kain sih waktu hudebiyah dia orang hudebiyah. Tahta sajarah itu orang isar wit. Ia di sajarah ku samurah tu pohon samurah. Wong ke Jawa sih nama ni orang sengklam. Pesan orang orang senang Arab bener. Murah roh no. Tapi sebenarnya di mana ni samurah itu orang mana ni klam. Pesan sih jelas kau wit gedang no. Jurah wit kacang. Ngosok ni isar wit kacang kacang gembik. Mungkin samurah itu era romana ni lah jelas wit gedi no. Jenenge sahabat tak balan ini isar no. Mana ni wit suket jurah isar sang isar. Plak plak. Mungkin samurah wit gede lagi Jawa itu gede apa pantas ya mau kelampis apa coba baik gue misalnya Golkar paling ringan gue oh cak bareng sama mama kayak pelem jadi apa pelem akhirnya kan ngelahirin penelitian musuh ini ngarep ono pokoknya enak lafad kira roh makna yuk gue lihat makna sih uang raso bukti ben waduh raro ben waduh raro ya ben waduh no. Engko sekali mbok maknani gedang, mosok gedang urip ning Arab. Mbok maknane opo nek misal misal iki milih bingung kan? Golek makna sing wong ra ngono. Utowo ngen poke samura kuwi gedhi sing urip ning Arab. Lha iku opo? Lho nang Arab anane. Daripada maknane keliru lho. Karena tadi memantik penelitian yang ini gedang hingga detik ini kan enggak ada bukti kalau di Arab gedang urip kan? Wet Golkar hingga detik ini kan. Ya ana bukti nek ngarep ana wet apa ringin kan. Apa misalnya wet apa? Angel kan. Belum yo ana bukti kan hingga detik ini ana apa? Warum de para sahabat tu alfun sewu wa salah sumatin lan 300 aksaru toleng akeh. Jadi bayang no hanya orang 1300 masuk kandang macan penduduk Mekah. Paling sekitar berapa? 12 kilo paling kan sekitar 12 kilo. Kepung wong kafir bersenjata kan jadi Nabi ora bersenjata. Terus ono isu nak api dibantai. Mesti koyo apa ketakutan Nabi. Lah Nabi wong Nabi saking tawakale tidak takut malah membiat mereka kondowani mati demi memperjuangkan Islam. Mereka gelem kabeh napa? Gelem kabeh siap mati. Iki dibayuna kan apa tahta saja. Terus semua bayar tentang ini cara ya ono almus gedang tapi orang arah gedang bayar Indonesia tetap rugi ya. Terus aku raro aku lebih gue tak teliti tak dulu neng kamus itu yo gambar yo orang kaya gedang ribet ribet loh kenapa ribet ya semua kaya wet gede sehingga nak gumiok bung saya wet apa semua kaya mana ya so bang kan jelas Nabi di bawah itu kan kepen ngiyop kan karena Arab panas kan lagu ngiyop bung bener saya tolong kan bukan mungkin weturi cukup gue, no? Ispoke dikira-kira dia, tuh boy. Panjen paling mungkin turingin saja nih. Bercoba sih kau berdiri ringan, ringan ya. Tapi kan kau partai gue karena gue. Iya, cuci. Lah nak ikut kormo ram mungkin, nak kormo dari awal bilang gue ya anak lah kan. Ya, ya nak kurma dari awal musonab di wajah ya, anak kelas selesai kan apa? Ini soalnya wet kewedi sih.
pring orang Arab, makanya ria warum alfun, paling mungkin Golkar paling mungkin, keringin paling mungkin, paling mungkin. Maksudnya adalah kapasitas yang nyiup.